Ini saya nak masak sayur lodeh kering. Okey. Ni kacang panjang. Ni untuk 40 orang ya. Kacang panjang. Tahu goreng. Suun. Pucuk. Fucuk. Udang kering. Asam jawa. Udang. Ni serai dengan kunyit hidup kita kisar ya. Okey, ni bahan-bahan dia. Iris. Bawang besar. Halia, bawang putih, cili merah, cili hijau. Ni semua iris ya. Santan. Okey, buat masa ni saja bahan dia. Okey, saya nak goreng kacang. Okey, saya goreng kacang. Okey, bagi lembut sikit. Biar kita jumpa balik. Saya angkat. Okey, jom kita tumis. Serai punya hidup. Udang kering. Okey. Kita tumis ni semua dulu. Bawang, halia, bawang putih, cili merah, cili hijau. Kita buat ni dulu lah bawang. Okey. Biar dia garing dulu, biar kita jumpa balik. Masuk udang kering, serai, punya hidup. Okay, jap lagi jumpa balik. Okay, kita letak udang. Okay.
Okay, jadi jumpa balik. Kita buat garam secukupnya. Garam, gula, mau cawul kan? Masakan dia manis. Ni saya letak santan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jangan jumpa balik. Okey, kita letak air asam jawa. Okay, kita letak tahu. Kita letak pucuk. Pucuk. Kita letak cili. Cili merah, cili hijau. Saya pelan ke habis. Okay, kita letak suun. Suun. Suun ni kan saya siram dengan air panas dalam 5 saat je. 5 saat ke 10 saat. Macam itulah. Kalau lama nanti dia lembek. Okey, saya letak kacang panjang. Okay, nak kita jumpa balik. Saya kacau dulu. Okay, kita letak kicap sikit. Nak bagi warna dia. Okey, saya masak dulu sampai habis. Sayur lodeh kering dah siap. Selamat mencuba ya resipi daripada Masak Apa Kita hashtag mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum. Anda boleh agak saya kan resipi tu anda boleh agak masa saya tunjuk tadi. Okey.